Mengejutkan, jelang laga final AFF Futsal Championship 2022 hari ini, tiba-tiba pelatih timnas futsal Indonesia Muhammad Hasemzadeh komentar begini. Sebelum lanjut, yuk subscribe terlebih dahulu channel ini agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya seputar timnas Indonesia setiap hari. Oke, kalau sudah subscribe, mari kita lanjut. Babak final AFF Futsal Championship 2022 akan diselenggarakan pada hari ini Minggu 10 April 2022 pukul 17.00 waktu Indonesia Barat di Bangkok. Timnas Futsal Indonesia memastikan diri lolos ke babak final usai membungkam Timnas Myanmar dengan skor akhir 6-1 pada laga babak semifinal lalu. Kemudian menjelang laga final AFF Futsal Championship 2022 hari ini, tiba-tiba pelatih Timnas Indonesia Muhammad Hasemzadeh memberikan komentar yang mengejutkan. "Ya, saya sangat bangga dengan para pemain dan staf saya karena sudah bekerja 45 hari sebelum turnamen ini. Thailand adalah tim yang sangat bagus dan kami akan melakukan yang terbaik. Perbedaan kita hari ini dengan Thailand adalah bahwa Thailand sebelumnya memiliki international match yang menjadi kelebihan mereka saat ini," kata Muhammad Hasemzadeh. "Dan kita Indonesia baru saat ini memiliki pertandingan internasional. Dan di samping itu juga, kelebihan Thailand saat ini adalah mereka sebagai tuan rumah. Dan kami Indonesia datang ke sini untuk sebagai juara," sambung pelatih asal Iran tersebut. Semoga Timnas Indonesia bisa memenangkan jalannya pertandingan babak final AFF Futsal Championship 2022 ini. Bagaimana pendapat kalian?